Jakarta Selatan Maruloh Matali memimpin kegiatan pemberantasan sarang nyamuk PSN di Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiawudi Jakarta Selatan pada Jumat 14 September 2018. Dirinya didampingi Sekretaris Kecamatan Setiawudi Iswahyudi, Kepala Puskesmas Kecamatan Setiawudi Nismahidin, dan Lurah Menteng Atas Zulkarnain. Wali Kota memimpin kegiatan PSN tersebut dengan menyasar ke rumah warga di RT 08 RW 08. Dalam sambutannya, Wali Kota Jakarta Selatan Maruloh Matali mengatakan, kegiatan PSN kali ini adalah upaya untuk mengurangi jumlah nyamuk dengan melakukan pemberantasan pada jentiknya. Kegiatan PSN menurut Maruloh sudah menjadi kegiatan rutin di DKI Jakarta yang digelar setiap hari Jumat yang didukung oleh peran serta kader juru pemantau jentik atau jumantik dan masyarakat. Kedepannya Maruloh berpesan agar warga Kelurahan Menteng Atas tetap waspada terhadap penyakit TBD. Kegiatan PSN menurut Maruloh harus tetap dilaksanakan dengan rutin. Kegiatan PSN pemberantasan sarang nyamuk. Secara formalitas saya tadi masuk ke beberapa rumah. Tapi secara umum ingin saya katakan ini bukan zamannya kayak dulu lagi. Ini zamannya sekarang masyarakat dan pemerintah itu kolaboratif. Tidak ada atasan bawahan, enggak. Bukan lagi hubungan atasan bawahan, tapi hubungannya lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempedulikan semua yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat dengan pemerintah itu sama, sejajar. Kalau ada apa-apa pemerintah bisa mengambil langkah, dan kalau ada apa-apa masyarakat juga bisa mengambil langkah-langkah. Jadi dua-duanya ini bisa mengambil inisiatif. Satu ketika masyarakat melihat perlu ditata lingkungan ini, tata. Jangan nungguin pemerintah. Ketika saya tadi nunjuk misalnya ada air yang kurang mengalir lancar, ini menyebabkan banyak jentik nyamuk. Mungkin jentik nyamuknya mudah-mudahan bukan jentik nyamuk DBD. Tapi jentik-jentik nyamuk yang lain juga, nyamuk yang tidak menyebar penyakit DBD, itu juga mengganggu nggak? Mengganggu. Dan saya lihat tadi banyak jentik-jentik nyamuk. Jangan nungguin pemerintah nurunin PPSU. Ibu-ibu sekalian, bapak, ibu sekalian yang punya rumah, liatin kalau di depan rumahnya kurang mengalir. Saya berharap nanti dikontrol Pak Lurah, Pak Sekcam nih dikontrol, Pak RW lihat kontrol. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.